Kami melaksanakan satu tindakan atas pelanggaran yang terjadi di tempat usaha Oliwing ya. Jadi hari ini 12 gerai Oliwing atau 12 outlet Oliwing yang ada di Jakarta mulai hari ini dinyatakan dan dilakukan penutupan. Ya, kenapa dilakukan penutupan? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kemarin yang dilakukan, ternyata beberapa tempat outlet Oliwing yang ada itu tidak dilengkapi ya oleh dokumen perizinan yang memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang pertama. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa tempat ini tutup. Yang kedua, ada beberapa tempat-tempat ataupun outlet Oliwing yang memiliki perizinan namun dilakukan dalam kegiatan operasionalnya penyalahgunaan terhadap izin. Jadi tidak sebagaimana ataupun tidak sesuai dengan izin yang mereka miliki. Yang ketiga, kami juga lakukan kegiatan penutupan hari ini atas dasar adanya surat dari DPM PTSP yang kemarin sudah mencabut, ya, lagi permohonan untuk pencabutan izin usaha melalui lembaga OSS, ya, BKPM untuk dilakukan pencabutan karena memang mereka proses perizinannya melalui OSS. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah adanya surat dari pariwisata ekonomi kreatif mengajukan untuk dilakukan tindakan lanjutan setelah pasca pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran. Tindak lanjutnya adalah dilakukan penutupan. Jadi ini langkah yang dilakukan secara tegas dari Pemprov DKI terhadap pelanggaran yang terjadi di 12 outlet Oliwing yang ada di Jakarta.